Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asda'ul qa'ilin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Memangnya mati kita yang atur? You mau mati atau tidak, pasti mati. Tidak masuk akal ini kayaknya ini ayat. Jangan kamu mati. Mati kan bukan kita yang tentukan. Kamu mau atau tidak, kau siap atau tidak, pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, wali kota mati. Kau yang bilang kan, bukan saya. Adakah orang Islam yang matinya kafir? Banyak. Mana contohnya? Contoh, jangan marah. Contoh saja ini, contoh. Jangan baper. Sabung ayam. Mana sepanjang sini? Digerebek sama polsek. Didapat dan lari. Dia bilang polisi, jangan lari. Masih lari, akhirnya tembak peringatan. Tembak ke atas, masih lari lagi, tembak kedua kalinya, masih lari lagi, tembak ketiga kalinya, akhirnya dilumpuhkan, kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya pernah tanya polisi, kenapa itu kakinya ditembak, nah kepalanya dikena? Dan bilang soalnya waktu ditembak, Ustaz jongkoi. Ayo, bayangkan setelahnya tidak ada polisi di Tarakan, rumah tak dirampok, suami tak dibunuh, anak tak diperkosa, maka ibu datang minta pertolongan sama Pak Polisi. Pak Polisi tolong bantu kami, tegakkan keadilan, cari pelakunya. Apa dia bilang Pak Polisi? Mohon maaf ibu, baru saja Polres tutup. Kacau, makanya Pak Polisi itu polisi. Bilang bagaimana kalau ada minta-minta uang di jalan Ustaz? Itu oknum. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Ini juga masyarakat beleng-beleng. Yang kau takut sama polisi. Polisi ada pensiunnya. Tapi taatlah sama aturan. Ada polisinya atau tidak ada, tetap kita taat. Itu warga negara yang baik. Bisa ibu, bagaimana tidak ditilang kok, bawa motor HP-mu kok simpan di helm, nah sembunyi HP-nya sambil bawa motor di helmnya nak simpan, mentawar beras, WC-nya belok kanan dia belok kiri, bingung polisi, tidak kalah kok, gak ketawa saya suruh sini. Larang bapaknya menikah. Bapakmu memang pensiun, tapi ketahuilah jenis kelaminnya laki-laki tidak pernah pensiun. Larang menikah, bajunya bisa kau urus, mandinya bisa kau urus, tempat tidurnya bisa kau urus, tapi itunya tidak bisa kau urus. Hidup duda. Akhirnya dilarang menikah sama anaknya, dia suka nonton film porno di HP-nya. Akhirnya dia pergi tempat prostitusi.
pergi nonton prostitusi, pergi rumah prostitusi, dia makan obat kuat 2 biji. Tambah campur madu hitam. Kena serangan jantung, mati di atas perut, mati kafir. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Tanggal 17 April kemarin yang mereka menerima serangan fajar. Ketawa baru dirinya nak kena. Mana nih? Sekarang ini majelis taklim juga matre. Diajar sosialisasi langsung bilang wanitiro. Sekarang ini politik tidak ada lagi kekeluargaan, tidak ada lagi tetangga, yang ada di otaknya uang. Memangnya besok kalau kau sakit uang yang bantu kamu? Datang itu yang sobok kok, tetanggamu lah yang datang menolongmu. Betul, baru diambil. Ayo. Malah ada saya lihat dia bikin statusnya di Facebook, siap menerima serangan fajar. Anggota DPR RI 700.000, DPR Provinsi 500.000, DPR Kota 300.000, jumlah suara dalam rumah 11. Keras kehidupan bos. Termasuk anggota DPR yang nyogok. Bapak terpilih karena menyogok, demi Allah, selama 5 tahun kau makan gaji itu adalah makan barang haram. Ngapain jadi anggota DPR kalau kau tipu rakyatmu? Rakyat juga suka ditipu. Beleng-beleng. Tahu di beleng-beleng? Banyak juga orang Bugis di sini. Baqala aidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ukhlu fis-sirri kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis-syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam karena pemilu, tapi Islamlah secara benar. Ini kalau usin politik, para-para politisi penampilannya kalah Ustaz Dasar. Pakai serban, pakai gamis, pakai songkok, pegang tasbih, pasang baleho 4x6 pinggir jalan, baru dia tulis siap membela rakyat, Allahu Akbar, baru tidak pernah didapat di masjid. Patipu. Fotonya saja caleg sekarang banyak tukang tipu. Dilihat deh mulus, tidak ada jerawatnya, putih bersih. Ternyata dilihat aslinya hancur. Ternyata usut punya usut kamera 360. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada, ada. Setannya bukan pocong, bukan popo, tapi apa? Setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah mas mengik. Setan itu HP celaka. Simpan dulu HPnya, simpan dulu. Kami lagi pura-pura shooting. Mau jadi tahu HPnya baru. Simpan dulu HP-nya bu, saya serius, simpan dulu HP-nya bu. Simpan dulu. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bagi ibu-ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, Allah kabulkan doaku, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah. Amin. Amin. Makanya simpan itu HP. Salawat saja tadi ada Toma Gaya siaran langsung sini selawat. Bos kali dibilang itu saya ada ceramah, tiba-tiba lagi ceramah ada ibu-ibu di depanku dan belakangi kak, dalam hati ku barusannya dalam secara main dan belakangi kak ini, ternyata nak ambil HP-nya baru senti. Nah tulis di Facebooknya latar belakang Das Adlati.
saya nggak jadikan background. Pas mulai, kau kira kapot bunga? Kasini dong. Wakalaidan Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Adik-adik gadis, coba kau praktekkan itu. Kalau kau ditelepon sama cowok, keraskan suaramu, jangan mendayu-dayu. Ini kalau ditelepon sama cowok, Waalaikumsalam. Di mana dah nafsu cowokmu? Lagi di mana dek? Di rumah saja. Apa bikin? Baring-baring kak. Di mana dah cowok nak naik tanduknya? Coba bilik. Waalaikumsalam. Di mana? Di rumah. Apa bikin? Baring-baring. Apa tanya-tanya kak? Oh, berhenti itu goda kamu. Maksudnya ini bahaya dari tentara, tentara ini. Ya. Salatullah. Mullah. Sunillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin habibillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Satu kali Nabi kumpul. Dia kumpul sahabat. Lalu Nabi bertanya, "Atadruna man al-muflis?" Saudara-saudara sekalian, tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Bangkrut mato ku akhirat. Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang berkata, "Yang tidak sholat ya Rasul." Nabi jelaskan, "Dia sholat, sunnah-sunnahnya baik, sholat rawatibnya lancar." Kalau begitu, yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa Ramadan, bahkan Senin Kamis dia lancar, puasa Sawal dia laksanakan. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Dia bayar zakat harta, zakat fitrahnya. Yang tidak haji ya Rasul, Nabi jelaskan, dia haji, bahkan tiap tahun dia pergi umroh. Wah, seluruh sahabat bingung. Dia sholat, dia puasa, dia bayar zakat, dia haji umroh. Kalau begitu, siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, yang bangkrut nanti di akhirat, jarusu wa khatiur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya, dan yang memutuskan persaudaraan. Bingung semua sahabat. Kenapa bisa ya Rasul? Ya hubungannya kepada Allah baik. Lalu Nabi menjelaskan, betul hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang seribu sayang, depan rumahnya dia bertengkar, belakang rumahnya dia musuh, samping rumahnya dia kelahi, sebelah kirinya dia bertengkar, semua orang dimusuhi. Akhirnya ketika hari penghitungan kelak, ketika dihitung semua amal-amalnya nanti di akhirat, mulai dia setor sholatnya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah tetangga di Tarakan. Nah fitnah kak, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbondi. Gara-gara fitnahnya terpaksa saya pindah, karena saya malu dihina. Gara-gara fitnahnya saya malu, saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya 20 tahun. Habis sholatnya. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 40 tahun. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya juga pernah sama-sama caleg di Tarakan. Nah fitnah kak, nah sebarkan berita bohong, nah cerita jelekku, padahal saya sudah jual sawah, saya sudah gadaikan rumahku, Pak Sambaleho 50, tidak terpilih gara-gara fitnahnya sama dia. Saya minta keadilan ya Allah. Masiri karena taruh ya, apakah siri kan? Allah berfirman, ya sudah, ambil itu puasanya 40 tahun. Habis sholat, habis puasa.
Datang lagi. Ya Allah, dia setor lagi. Ini zakatku ya Allah. Datang lagi. Tunggu dulu Tuhan, tetangganya. Saya pernah bertetangga di Tarakan. Nah serobot tanahku. Nah ambil tanahku 1 meter. Sehingga setiap hujan banjir rumahku karena gotku dia serobot. Saya mau lapor di polisi. Kemana polisi? Saya mau lari ke tentara. Arti mana? Akhirnya mundur, makasian. 7 tahun saya menderita di Tarakan. Sampai 14 tahun saya kasihan tidak bisa menderita di rumahku gara-gara gotku ngeserobot. Tiap hujan banjir rumahku 20 tahun. Allah berfirman, sudah ambil zakatnya itu 40 tahun hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya. Tunggu dulu Tuhan. Saya juga pernah satu kantor di Pemda Tarakan. Nah fitnah kak, katanya mobilku hasil korupsi. Karena dia lihat saya pegawai honor, tidak masuk di akalnya. Bagaimana pegawai honor bisa beli mobil? Tidak masuk di akal mereka. Nah fitnah saya, akhirnya saya menjadi pegawai honor tidak diangkat-angkat sampai saya pensiun pegawai honor. Saya minta keadilan. Dia bilang, Tuhan sudah ambil itu hajinya 2 kali. Habis sholatnya, habis zakatnya, habis puasanya, habis hajinya. Masih ada yang datang. Tunggu dulu Tuhan. Saya juga pernah disakiti hati saya. Nah cerita kejelekanku. Betul itu yang dicerita betul. Memang ada yang dicerita itu benar. Tapi napakah sirik kebuang. Bila tolong gak? Minta tolong ya Allah. Balaslah kejelekannya sama saya. Nabi yang tadi banyak amalnya. Tuhan bagaimana nih? Habis nih amalku. Bagaimana lagi? Habis sudah amalku ya Allah. Allah berfirman, tidak ada kebatilan, tidak ada kejahatan yang tidak dibalas hari ini. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kusakiti. Apa yang bisa membuat rusuh kita ini kalau pemilu? Tim sukses. Ini tim sukses juga mau sukses sendiri. Suruh bikin baleho 10, 2 jina bikin. Ditanya mana ada 8, nabil anak kena angin topan. Oi, wahai tim sukses, silakan kampanyekan jagoanmu, tidak usah cari jeleknya lawanmu. Silakan kampanyekan jagoanmu, tidak usah kau cari-cari musuhmu. Jadilah tim sukses seperti Nafisah. Ketika Rasulullah ingin menikah dengan Khadijah, Khadijah janda bangsawan Mekah, kaya, pegawainya pada saat itu namanya Muhammad. Khadijah selalu bercerita kepada asistennya, namanya siapa? Nafisah. Khadijah berkata, dengan harapan dapat penunjukan langsung. Ada kontraktor di sini? Ada? Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Jadi ini penghuni surga sama penghuni neraka baku SMS-i. Nabi bilang penghuni surga, Nabi bilang, bagaimana kabarmu di situ di neraka? Nabi bilang, tidak ada enaknya di sini. Di blender jadi terus. Nabi bilang, kalian bagaimana kabarmu di surga? Nabi bilang, masya Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Enak betul kami di surga. Baru dibayangkan sudah ada di depan kami. Yang di dunia dulu kita dapat semua sudah ada sekarang. 1 laki-laki, 7 bidadari pak, 7. Jadi bapak-bapak yang 1 istrinya tenang. Di akhirat 7. Dan ini bidadari perawan terus, tidak pernah kentut, tidak seperti istri tiap jam kentut. Masya Allah, pada saya selesai ceramah begini, tiba-tiba ada ibu datang dan bilang, Ustaz, betul kayak itu nanti suamiku ada juga bidadarinya? Iya tuh, 7 bidadari. Serius Ustaz? Iya. Jadi saya Ustaz, ya apa boleh buat? Dan sudah bilang, Ustaz, boleh kasih berdoa Ustaz? Ya Allah, tidak usah kuberikan suamiku bidadari, cukuplah aku bidadarinya di dunia akhirat. Selesai senang begitu langsung saya bilang, kita memang ibu, ah? Sudah kita siksa suami tak ini, memang kita lanjut di akhirat. Lalu penghuni surga bilang, enak memang di sini. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke sini, ke situ? Boleh kami ke situ? Dia bilang, boleh sebenarnya, tapi bagaimana caranya berjauhan ke? Dia bilang, kami punya urusan. Ini orang neraka kan kreatif pak, tahu cara jalan keluar. Dia bilang, jangan maku mas bro. Bagaimana caranya? Begini, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga, kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Melam proyek.
keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari surga sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Ini jembatan dari neraka surga belum goyang-goyang. Nabi lain dari neraka, kenapa ini belum pindah goyang proyeknya? Teriaklah dia, Nabi, kenapa belum kau mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah seperti perjanjian. Apa kata penghuni dari surga? Nabi bilang, bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pemborong, pengawas, panitia, ada semua di situ. Di sini pengurus masjid. Nggak datang kalkulator. Sudah bilang anggota dewan, enak dong kami tidak terlibat di situ proyek Ustaz. Pernah tahu kita dengar anggota dewan di akhirat? Pernah dengar? Jadi masuk ke surga imam. Begitu masuk surga dia lihat, kenapa banyak anggota DPR ini di surga? Dan di negara aku banyak ditangkap gara-gara OTT. Dia pergi protes sama malaikat. Woi malaikat, penghuni surga, penjaga surga, kenapa banyak ini anggota DPR di sini? Nah di negara aku banyak ditangkap. Nah bila malaikat penjaga surga, jangan mau keribut. Kenapa? Reses gini. Sebentar lagi dia pulang. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang pertama bisa ribut ini pemilu, 1 politisinya, 2 tim suksesnya, 3 pelaksananya. KPU, Panwas, ASN, polisi, tentara, tolong laksanakan tugas dengan seadil-adilnya. Alhamdulillah, kita dapat berita yang menggembirakan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kaltara adalah pelaksana pemilu terbaik dan teraman. Kenapa bisa begitu? Karena KPU-nya baik, Panwas-nya baik, tentaranya baik, polisinya baik, ASN-nya baik. Selama penyelenggara pemilu baik, maka rakyat pasti tenang. Tentu kita doakan mereka penyelenggara pemilu yang baik, kita doakan mereka karirnya baik, keluarganya bahagia, dan dijadikan amal kebaikan dalam bertugas. Kita juga berdoa kepada Allah saat yang menerima doa bagi mereka penyelenggara pemilu yang tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa semoga Allah melaknat mereka 7 turunan. Mereka Allah sengsarakan hidupnya mereka yang mengkhianati suara rakyat. Amin. Tahu sepak bola? Itu sepak bola kalau rusuh apa sebabnya? Biasanya kalau wasitnya tidak adil. Saya 17 Agustus dulu waktu SMP di kampung, ribut itu sepak bola. Kan tidak ada pagarnya. Sepak bola kampung 17 Agustus bayar ribut gara-gara apa? Adi hak jurinya berat sebelah, wasitnya berat sebelah. Akhirnya apa? Dikejar satu kampung, masuk di polsek, ditunggui sampai pulang. Itu kalau penyelenggara tidak adil. Percayalah, rakyat Indonesia adalah rakyat paling damai. Rakyat Indonesia adalah rakyat paling taat sama pemerintahnya. Coba kita lihat kalau kita acara-acara begini, pimpin doa, selalu itu berdoa, imamnya, pembaca doanya, ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan pemimpin kami, rahmati pemimpin kami, padahal sudah makin atas bodoh-bodoh, masih didoakan. Datang di bawah, bawakan kisaru, diterima lagi, ya Allah, rahmat. Coba, kurang apa kita ini rakyat Indonesia? Ya? Yang berikutnya, asap itu asap kenal pot. Sampai lagi di kantornya dimarah-marahi lagi sama komandannya. Siap komandan, siap salah, salah, salah. Ayo, ditembang, siap salah. Sampai lagi di rumahnya dimaki-maki lagi sama istrinya. Kenapa kau tidak lawan? Kenapa bisa pernah lawan? Apa mau dilawan dari komandannya? Ini semua ini tidak menjaga perasaannya laki-laki. Adakah di sini laki-laki takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki silakan. Apa mau takut sama istri? Kau semua gaji tak ambil. Iya, iya pak. Belum pilih terima nak ambil mi. Belum pindah gaji tak tahu itu. Bahkan dia sudah rencana kalau mau
cincin. Enggak dilihat itu deh. Itu semua ini. Enggak ketawa, saya sini-sini. Tapi dia bilang temanku, mana ada polisi Ustaz tidak takut sama istrinya? Oh iya kah? Dia bilang sebenarnya itu polisi tidak takut sama istrinya Ustaz. Cuma itu istri suka melapor sama istrinya komandan. Oh begitu. Baru ini komandan takut juga sama istrinya. Begitu ya Bu? Bu, ini Bu. Jangan kau dong kasih gitu suami kau. Ya? Dendamnya itu laki-laki kalau kau tidak urus anaknya. Kenapa? Itu hasil karya terbaiknya. Makanya ibu, ya, jangan suka ngomel. Tidak ada itu laki-laki betah kalau ibu suka ngomel. Coba cantiknya kok. Maronto, menengah, malampir dulu kali pak. Hancur. Ibu, ada pernah tanya kayak gini dong? Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Kenapa itu suamiku tidak betah di rumah Ustaz? Saya takut dia tersinggung, jadi ku ceritakan nih. Tuh bilang, Bu, ada ini suami istri, istrinya suka ngomel saja. Jadi suaminya mati akal, dikasih anda bilang bagaimana caranya supaya saya tidak lihat lagi istriku ngomel. Akhirnya anda bawa pergi di toko perhiasan. Sudah beli toko perhiasan, senangin istrinya. Nah pikir suaminya di mana? Ini kubawa, oh nengat, ada sumur tua di kampung. Ini sumur 400 tahun umurnya, dalamnya 17 meter. Dia bawa nih, kan istrinya sedang. Dia bilang, dek, dia kemudian itu sumur, ada ininya. Eh, dangkal jika. Kira-kira berapa dalam? Dan ini paling sampai di lutut. Dia kemudian, dek, datang. Dia, begitu dekat, nah dorong suaminya. Prah, masuk aku di situ. Ngobel bako, ndak ku dengar. Tiba-tiba satu jam kemudian, ada tum, apa, makhluk tinggi besar hitam keluar dari sumur. Ih, kaget suaminya, siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel saya kerjanya. Baru satu jam di dalam ngomel berturut. WSLB lagi. Jin saja 400 tahun tidak betah. Apalagi suamimu yang pegawai honor. Maka berhentilah ngomel. Bapak-bapak juga jangan takut sama istri. Kalau dia ngomel, rumusnya diam. Kalau dia pecahkan piring satu, pecahkan satu lusin. Kalau dia pecahkan televisi, pecahkan kulkas. Jangan mau digertak istri. Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak. Allahu Akbar. Bapak saudara-saudara sekalian, ya. Yang berikutnya, yang bisa menyebabkan pecah belah setelah pemilu, sangka buruk. Yang ketiga adalah sombong. Sombong itu membuat orang tidak senang. Akhirnya apa? Lambat laun dijauhi, lambat laun jauhi, jauh-jauh akhirnya kita apa? Putus persaudaraan. Apa yang menyebabkan orang sombong? Kata Nabi, orang bisa sombong karena empat hal. Satu, bertambahnya ilmu. Dua, bertambahnya pangkat. Tiga, bertambahnya harta. Empat, bertambahnya ibadah. Apabila empat ini bertambah, maka biasa orang sombong. Satu, bertambahnya ilmu. Siapa yang bisa sombong di sini? Alim ulama bisa terjadi sombong. Penceramah bisa sombong. Ustaz bisa sombong. Mana ustaz yang sombong? Ustaz yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Itu sombong. Ustaz yang suka membidah-bidahkan dan menyesatkan sesamanya Islam. Rasulullah berdakwah itu tenang. Bayangkan ketika Rasulullah datang, seorang laki-laki, ya Rasulullah, saya berhubungan suami istri dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Nabi bilang, wah 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 wah, nak kena kuabala, bahaya kamu. Kamu harus puasa 60 hari berturut-turut. Nabi bilang ini sahabat, ya Rasulullah berapa hari? 60 hari berturut-turut. Yang benar aja ya Rasul, satu bulan saja saya kecolongan, apalagi dua bulan. Nabi bilang, kalau begitu kau kasih makan fakir miskin. Kasih makan fakir miskin, berapa? 60. Nabi bilang, ya Rasulullah saya orang miskin. Ah, kau sudah melanggar miskin, melanggar pula. Lalu apa kata Nabi? Ini, ambil kurma,
bawa cari orang miskin di kampungmu kasih makan. Lalu apa dia bilang? Ya Rasulullah, saya lah orang miskin di kampungku, dalam keadaan miskin kah? Lalu Nabi bilang, sudah banyak tong bicaramu, kau makan itu. Coba, inilah Rasulullah. Kadang-kadang ada ustaz baru, bukan ustaz sebenarnya, baru belajar agama 6 bulan, itu pun melalui YouTube. Jangan kamu didoktrin oleh YouTube, Instagram ceramah-ceramah 1 jam, belum tentu. Jangan menyalahkan orang, yang baik terima perbedaan. Ini bid'ah maulid, bid'ah Isra Mi'raj, bid'ah doa bersama, bid'ah jabat tangan selesai sholat, bid'ah taksiyah. Kenapa? Tidak ada pada sama Nabi, tidak ada pada sama Nabi bid'ah. Bid'ah itu sesat, sesat masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Masa gara-gara maulid bosku bilang ki sesat masuk neraka? Yang enak kamu tidak mau maulid, tidak usah. Tapi jangan kau sampaikan bid'ah dan sesat orang yang maulid. Kamu yang mau maulid, silakan maulid. Tapi jangan kau bilang sesat yang tidak maulid. Enak tak? Ibu bapak, dan Rasulullah menjelaskan umat Islam itu seperti badan ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam seperti badan ini. Orang Islam ini seperti badan ini. Orang Tarakan seperti badan ini. Coba lihat ini pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Ayo, jalan kita tengah malam. Tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh, langsung mulut berteriak. Mulut meniup, mata mencari mana rusak, mulut tangan mencari obat, padahal kaki yang bermasalah, tangan ikut korban, mulut ikut menderita, mata ikut mencari. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, rasa kok, siapa suruh pipi jalan, jalan ke Cina, tidak mungkin. Begitu mestinya kita di kota Tarakan, masyarakat Tarakan katakan kepada orang luar, hei, jangan kau ganggu polisiku, jangan kau ganggu tentaraku, jangan kau ganggu ASN ku, kau ganggu mereka, kami masyarakat Tarakan kau lawan. Begitu mestinya. Pejabat juga ngomong gitu, jangan kau tipu rakyatku, jangan kau ambil suara rakyatku, kau tipu rakyatku, ku tembak kepalamu. Begitu mestinya. Ya, kita ini satu badan, satu sakit yang lain ikut merasakan. Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Saya tanya, ibu bapak, pernah makan nasi? Hah? Kenapa itu nasi enak dimakan? Kenapa? Karena masuknya rame-rame. Coba kalau dimakan satu-satu biji. Makan siang, malam baru selesai satu biji. Maka kalau mau enak ini Tarakan, ayo kita bersatu. Silakan orang-orang ribut di pusat, kita tidak ada pengaruh. Jangan serahkan sama tentara dan polisi keamanan kota Tarakan. Kota Tarakan, keamanan adalah tanggung jawab kita semua. Berapa jumlah polisi? Berapa jumlah tentara? Dan percaya, kalau Tarakan ribut, bukan orang yang ada di Makassar sengsara. Kalau Tarakan ribut, bukan orang yang ada di Jawa sengsara, tapi orang yang ada di kota Tarakan. Karenanya kalian wajib menjaga ketentraman kota Tarakan. Kenapa kita bisa ceramah malam ini? Kenapa kita bisa ceramah malam ini? Dengar Ustaz Dasar 1 jam lebih enak rasanya. Kenapa? Karena aman. Mana bisa saya ceramah kalau ada batu melempar kirikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi batu, gak bisa saya ceramah. Coba, kenapa ceramah enak malam ini? Karena kita bersatu melihat saya. Coba, saya hebat ceramah di sini karena Bapak menyatukan pandangan ke saya. Kenapa saya merasa hebat berceramah di sini? Karena Bapak duduk bersama-sama satu di sini. Biar saya jago, biar saya hebat menggelegar ceramah 2 jam ceramah di sini, tidak ada yang lihat. Saya sendiri di panggung siapa? Lewat orang yang bilang sudah lama sakit bos. Inilah pentingnya persaudaraan. Pemilu sudah selesai, pilcaleg sudah selesai. Mari jaga ketentraman. Kalau ada kecurangan, biarlah negara yang menyelesaikan. Negara juga jangan mengkhianati rakyat. Dikhianati rakyat, maka rakyat akan marah, maka kita akan ribut sama-sama. Dan ketika ribut, kalah menang sama-sama jadi arah. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita pada
Masih mau lanjut? Masih bisa? Tambah satu jam? Saya tidak bisa. Capek. Insyaallah lain waktu dan kesempatan. Kita doakan Papa Polisi kita sehat walafiat. Tentara-tentara kita, ASN kita sehat walafiat. Allah tunjukkan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Kalau Bapak Ibu masih mau dengar ceramah saya, gampang. Caranya gimana? Silakan nonton saya dalam Tabligh Akbar TV One, Damai Indonesiaku. Setiap hari Sabtu dan Ahad, kalau bukan hari Sabtu saya ceramah, hari Ahad, Tabligh Akbar Damai Indonesiaku, dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Itu nunggu kali-kali moki setiap saat nonton ceramahku, gampang. Gimana caranya? Ambil HP-nya, buka aplikasi YouTube, tulis namanya Dasat Latif, keluarlah ceramah saya ratusan. Sudah? Sudah itu nonton, jangan lupa kasih tanda begini. Ini ya, like. Jangan kasih begini. Kalau kau kasih begini, cari kau malaikat pencabut nyawa. Ceramah kau kasih begini. Kalau lagu dangdut bolehlah. Ya? Nah, cuma cepat habis kuota itu. Pesan jam cepat habis pulsa kuota. Gimana caranya Ustaz? Maka saya sediakan yang pendek-pendek. Namanya cersi. Ceramah singkat. Satu-satu menit. Bagaimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tek, tidak mau tak buka. Berarti tidak ada pulsa bos. Boleh ku dulu kuota. Ibu Bapak, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih Pak Kasat Bimas. Pintar juga ini polisi menghubungi saya. Susah saya ngatur jadwal, dia hubungi orang mati-matiku di sini. Pak Yancu. Kalau Pak Yancur sudah telpon saya itu, siap kah? Siap, tidak, siap. Pintar juga ini polisi, dia tahu juga saya punya kematian di sini ya. Doakan mudah-mudahan semua sehat walafiat. Amin. Sebelum kita akhiri, yang pulang itu, yang dulu pulang, kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi Karim, Zat yang Maha Membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah ya Rabbi Karim, Zat yang memberi hidayah, berikanlah hidayah kami, berikanlah hidayah kepada kami ya Allah. Jadikanlah kehadiran kami menjadi amal kebaikan di sisimu. Mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Langkah-langkah kaki kami adalah ibadah mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha Perkasa. Jadikanlah pemimpin di antara kami yang betul-betul hanya takut kepadamu dan mencintai rakyatnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang Maha Membimbing. Bimbinglah aparat-aparat kami ya Allah. Tunjukkanlah yang hak adalah hak dan berikanlah kesanggupan kepada mereka untuk melaksanakan yang hak itu. Tunjukkanlah yang batil adalah batil dan berikanlah kesanggupan kepada mereka untuk menghindari kebatilan itu. Rabbana la tusyik kulubana ba'da isadetana wa hablana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kami persilakan untuk foto bersama dulu Pak Ustaz. Kami persilakan teman-teman pengambil gambar untuk sesi foto bersama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf segala kekurangan.